قال الشيء الإمام حجة الإسلام أبو حمد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى الوظيفة السابعة تُكَس yang ketujuh seorang guru adalah أن المتعلم القصير bahwa seorang yang belajar yang pendek pahamnya. Berarti ini enggak berarti belum apa ya yeah, belum uh, masih di bawah gitu ya. Pendek pahamnya. Orang awam itu ya, orang awam. Yang bagi seyogyaknya ayul kia ilaihi al jali yala ikobih. Berarti kalau ayul kia kita maklumin fa'ilnya adalah al muallim, gitu ya. Kalau kita bacanya ay, ya ayul ko berarti naibul fa'il, gitu. Nanti al jaliu ala al ikuk, gitu. Ya, bagaimana kita aja nih? Ya, kalau dari kemarin kan Ya. ayak tasiro gitu ya ayak tasiro berarti langsung tuh mualimnya ya bahwa seorang mualim itu membatasi diri apa ya ayak tasiro ya membatasi diri dia bil muta'alimi dengan orang yang belajar ya. ayak tasiro ya, pakai maklum yang bagi seyogyaknya ayul bahwa seorang guru memberikan ilaihi kepada muridnya al jaliyah pelajaran yang jelas ala ikopi yang layak dengannya kepada siapa? bi dengannya, kepadanya orang yang pendek pahamnya enggak cerdas, enggak pinter jadi orang yang enggak pintar kasihnya jangan yang susah-susah Iya. Yeah. Kalau kita ngajar begitu kasihnya yang gampang-gampang. Pelajarannya. <tellan> Wala yazkura lahu anna wara'a hadza tadqiqan dan tidak dia sebutkan kepadanya anna wara'a wara'a hadza wara'a hadza bahwa di balik ini tadqiqan ada ya tadqiq ya katakan ada pembahasan yang mendalam di balik ini ada lagi nih ilmu yang lebih dalam lagi nih iya tapi segini aja dah ya jangan terus itu sebaiknya itu enggak bagus jangan dikeluarin kata-kata itu nanti jadi apa penasaran dan menyangka yang enggak-enggak kepada gurunya dikata pelit gitu ya enggak mau dikasih semua ya. wa huwa yaddakhiruhu anhu dan dia simpan darinya disimpan enggak dikasih kepada muridnya fa inna dhalika yafturu raghabatahu maka sesungguhnya demikian itu dapat mengosongkan akan gemernya Ada bilang dia enggak dikasih fil jalini pada yang jelasnya wa yusawisu Alaihi dan dia si guru kalau dia ngomong kayak begitu dapat mewaswaskan atasnya akan hatinya hati muridnya anhu dan dapat menyangkakan kepadanya kepada muridnya al-buklah akan pelit dengan sebabnya Anhu dari dirinya bisa pelit menyangka pelit murid kepada gurunya. Jadi jangan kayak begitu. Iz yazunnu kullu ahadin annahu ahlan, annahu ahlun likuni <mulik> ilmin daqiqin. Iz karena <tuk> yazunnu menyangka ya. Ya ketika iz menyangka kullu ahadin oleh setiap orang annahu bahwasannya dia itu ahlun ahli li ilmin li kulli ilmin daqiqin bagi setiap ilmu yang halus kata orang ya. jadi ketika orang menyangka bahwasannya gurunya itu seorang yang mengetahui ilmu yang halus-halus tapi kenyataannya ya kagak dikasih fama maka tidak min ahadin daripada seorang illa kecuali ada illa jadi tidak artinya maka tidak ada daripada seseorang kecuali wa huwa radin dia ridha anillahi subhanahu daripada Allah subhanahu wa taala fi kamali aqlihi pada sempurna akalnya enggak ada orang itu yang enggak suka pasti dia ridha kalau dia diberikan oleh Allah sempurna akalnya Setiap kali belajar paham, setiap kali belajar ngerti. Enggak ada orang yang enggak suka, pasti suka. Iya, Ngaji, dengerin, paham. Wa wa ad'afuhum aqlan huwa afrahum aqli dan lebih sangat ya di antara mereka bodohnya paling bodoh dah dan lebih dan lebih bodoh di antara mereka dan lebih lemah lagi akalnya orang yang paling bodoh orang yang paling lemah huwa afrauhum dia itu lebih gembira lagi bi kamali akli dengan sempurna akalnya kalau dia dapetin sempurna akalnya itu orang bodoh senang apalagi orang pinter wa bi hadza yu'lamu anna man taqayyada min al-awami bi qaidi syar'i wa rasakha fi nafsihi al-aqaid al-ma'surata anis salafi min ghairi tasbihin wa min ghairi ta'wilin wa wa hassana ma azalika siratahu wa lam yahtamil aqluhu aksaru min zalika ya fala yambaghi ayu sawisa ala i'tiqadahu wa bihadza dan dengan sebab ini orang itu akan gembira dengan mendapati dia dikasih sama Allah ya akalnya cerdas ngerti paham dan dengan ini diketahui annaman bahwa orang yang taqayyada yang ya terikat Ya, orang yang mengikatnya minal awamin daripada orang awam dia mengikat orang awam nih, ya minal awam nih bayan daripada man bahwa orang awam mengikat dirinya bi syar'i dengan kait dengan ikatan syariat wa dan dia tetapkan finansi pada dirinya al aqaid al akidah yang ya maksur yang berasal anis salafi daripada salafi soleh min goyri bihin, ya dari tanpa ada yang membandingkan ya subhat ya daripada tanpa ada kesubhatan wa min goyri ta'wilin dan daripada tanpa adanya ta'wil wa asana dan dia memperbagus ma'azalika serta demikian itu tahu akan perjalannya ya Walam yahtamil dan tidak muhtamil aklu akalnya itu aksaru min zalika lebih banyak daripada penemikan itu. Iya. Yahtamilu akluhu mengandung oleh akalnya. Maksudnya apa? Akalnya berfikir. Ya. Aksara yang akan yang lebih banyak daripada demikian itu. Fala yang bagi Maka oleh karena itu tidak seyogianya Ayusawwisa seorang guru Mewaswaskan ya. Mengkacau balaukan alaihi ya. Atasnya Atas muridnya Iktiqodahu akan keyakinannya Jadi jangan berikan dia pelajaran yang kebangatan tinggi kalau dengerin aja sih emang yang menjadi siapa yang di pelajaran siapa nih emang di ya, pelajaran siapa nih dia jangan disuruh baca dengerin aja kalau dipaksakan nggak bisa orang kelas 1 umpama kalau kita di sini kelas 1 kita suruh baca bisa nggak nggak bisa walaupun mutala dulu ntar nggak bisa baca dulu biar biar ntar, mutala dulu nggak bisa Jangan dikasih dia, dia dengerin aja dulu. Ntar dia ada pelajaran yang khusus buat dia. Apa yang terjadi kalau kita paksakan dia nggak bisa? Kabur nanti. Kenapa? Karena nggak paham, nggak ngerti. Makanya orang pinter itu banyak, tapi yang bisa ngajar nggak semua kamu kenapa diajarin sama dia, kok senang banget, enak, paham kalau mau dia, aduh pusing <laughs> pinter sih emang dia, tapi kok gak ngerti ya ada yang begitu tuh maka intinya sebenarnya adalah ketakwaan kepada Allah kita mau ngajar Ngajarin orang harus penuh keyakinan yang membuat dia dapat adalah Allah. Ingat, itu yang kasih dia ilmu adalah Allah, bukan kita. Bukan kita cuma ngarain, ajarin, kita cuma sebab. Walaupun wajib berterima kasih seorang murid kepada gurunya, tapi ingat, itu hakikat yang memberikan ilmu adalah. Allah maka ketika dia meyakini bahwasanya memberikan ilmu adalah Allah guru harus bertanggung jawab dengan apa gurunya harus kuat hubungannya kepada Allah harus baik gurunya jangan berbuat maksiat gurunya jangan ya berbuat melampaui batas gurunya harus mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar ni murid dapat. Jangan gurunya sembarangan. Ya, muridnya disuruh ya benar-benar ya susah. Gurunya harus dekat sama Allah. Biar muridnya sampai. Kan begitu ya, dibawa rombongan itu, rombongan siapa? Pak Ustadz Anu, Masya Allah, intinya gampang, pemimpin intinya dekat banget ya, Ia, Alhamdulillah, <gul> langsung tokcer masuk. Jadi ketua pemimpinnya bagus, punya kedekatan sama yang di sana, begitu pula kita. Dalam mengajar itu harus benar-benar mempunyai ketakwaan kepada Allah, Biar apa, biar murid kita sampai, biar yang dibawa ini gerbangnya masuk. Jangan masih demen yang maksiat aja, jangan. Nah, ini begitu nih, biasanya. Mal bagi, bahkan siogianya. ayu khoy ayu boleh begitu atau yu juga boleh bahwa dia membiarkan atau dibiarkan boleh aja ayu dibiarkan wa hirfatahu dan kerjaannya bisa mewaswasan kerjaannya fa innahu law zakara lahu ta'wilati zairi in halla anhu qaidul awami wa lam yatayassar qaiduhu bi khawasi fa innahu maka semuanya lau jika lau zakara guru menyebutkan lau kepada muridnya takwilati zahir akan takwil takwil yang zahir ya jelasin yang zahir ini kalau takwil berarti ini tafsirnya isyari ini ya In halla aynuhu khairul awami maka terlep, ya, terlepaslah darinya terbuka ya, darinya ikatan orang awam. Nah, tadinya susah buka yang zahir jadi gampang. Jadi kalau kelas zahir berarti kelas awam ya. <laughs> Begitu. Buka yang zahir dulu. Makanya dalam menafsirkan itu pertama yang zahir dulu. Kalau secara syariat ini tafsirnya begini. Karena ada firman Allah begini, ada sabda Nabi begini. Tapi di balik ini ada makna yang tersirat. Tafsirnya begini. Itu namanya tafsir isyari. Boleh kayak begitu. Walam yatayassar kaiduhu dan tidak mudah oleh ikatannya biqaidil khawasi dengan ikatan orang khawas susah kalau ikatan orang khawas susah nggak bisa jadi jangan kita ajarin orang awam akan ilmu orang khawas kelas TK jangan diajarin kelas iya SMP jangan sama kita kasih duit anak TK minta duit Bapak, bapak bagi duit. Kira-kira kita kasih berapa? 100.000 apa 1.000? 1.000. Kenapa? Kelasnya kelas 1.000. Bukan kelas 100.000. Faya yarta fi anhu maka dengan sebab itu atau yartab ya menjadi terangkatlah anhu darinya asaddu as ya terangkat apa asaddu as ya ding ding ya ding ding ya asalnya tutupan ya. Ter terangkat ding ding allazi baina wa bainal ma'asi yang ada ya, di antaranya dan antara maksiat ya, terbuka karena kalau orang awam enggak masuk untuk yang ya kelas khawas enggak masuk. Ini kelas zahir aja. Ini kalau kelas khawas ini tembus semuanya. Langsung paham. kan ada kita baca kitab langsung paham. Ada baca kitab enggak paham. Gimana ini ya? Siapa yang kasih paham? Allah. Makanya, kalau kita susah, banyak istighfar sama Allah. Taubat sama Allah, nangis sama Allah, susah banget baca kitab. Ya, nangis sama Allah, istighfar ya Allah, biar dikasih paham. kok juga gampang banget ya, paham banget, masya Allah. Saya dulu ngaji, Pak. Sahabat sekalian, ya, sama guru saya, oke, ma'mun. Ma itu saya punya sahabat. Sama-sama kita masih pemula. Ya, saya waktu itu kan baru pindah ngaji dari saya baru sana. Saya memang orang baru kalau saya mah. saya orang baru. Itu ada ya teman itu. Itu udah paham aja dia. Paham aja. Yang lain belum paham. Dari sekian yang banyak orang itu belum paham. Cuma satu aja yang paham. Padahal sama-sama baru. Ya. Ya maksudnya dia udah di situ udah lama maksudnya baru masih di kelas itu. Kalau saya baru masuk. Dia kasih paham dia. Bacanya gampang, Mas ya Allah. Nah, paham aja. Kok dia bisa paham kayak begitu Siapa yang kasih paham dia? Allah Subhanahu wa taala terang pikirannya. Baca kitabnya ngerti, oh ini maksudnya begini, maksudnya ma'asi dan diantara antara kemaksiatan wa yanqalibu syaitanan dan ya terbalik dah ya dia itu menjadi setan, murid dan yang menghendaki Terbalik dia menjadi setan yang menghendaki yahliku nafsahu wa ghairuhu yang akan membinasakan dirinya dan orang lain. Bal yang bagi bahkan tidak seyogianya ayya khada bahwa dia masuk ma'al awami bersama awam fil ha fi haqaiqil ulum daqiqati pada akikat ilmu yang halus-halus. Bal bahkan yakta dia membatasi diri mau bersama mereka orang awam hal taqlimil ibadati atas mengajarkan ibadah-ibadah, ya jadi orang awam begitu, ajarnya ibadah-ibadah aja kan, bayang puasa, gampang ngapain-ngapain, <cantik> <tanyang> dan ajak pikir-pikirnya enggak sampai, wa ta'limil amanati dan mengajarkan amanat fiscinaati dalam segala bentuk pekerjaan, ya biar jujur, biar amanah. Itu aja udah ngajarin itu aja. Makanya jangan dikatain kalau ada orang awam kitabnya ini, orang awam kitabnya. Ya enggak paham yang itu emang kelasnya. Allah ya, tentang sholat, tentang puasa. Seperti Fatul Mu'in itu, itu pengarangnya berharapnya doanya supaya masuk kepada orang ya pemula ya pemula dan yang tengah dan juga yang akhir Mutawasid ya semuanya dapat semuanya bisa kenapa ya tentang itu eh, tentang ilmu zahir tentang ibadah allatihum yang mereka itu dengan tujuannya wa qulubahum dan dia penuhkan hati mereka minar daripada gemar penuhin gemar kami ibadah penuhin bagaimana supaya dia gemar kasih tuh semangat sembahyangnya biar gemar gimana biar puasanya gemar gimana warahbati dan takut tanamkan supaya rasa takut di hatinya fil tentang surga pengen masuk surga wanari neraka, takut sama neraka. Kasih pelajaran yang begitu. Kamana taqabihil quranu, sebagaimana berbicara dengannya oleh Al-Qur'an. Wala yu'arriku dan tidak dia menggerakkan alim atas mereka subhatan ke subhatan. Jangan digerakin yang subhat. Jangan bangun pemahaman subhat. Jangan. Mana? Tentang perbedaan pendapat ulama begini 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 jangan saling hujat, saling bid'ah membid'ahkan itu jangan dikasih yang kayak begitu coba mak kita pelajaran begitu ngerti apa kagak kagak ngerti aku kagak ngerti lah jadi jangan kasih yang begitu fa'inna rubbama ta'ala bi biqalbi wa ya'suru anhu jalluha fa yasqa wa ya'lik wa rubbama fa inna terkadang ta'alaqat bergantung asbahatu subat itu bi qalbi hatinya wa ya'suru dan sulit ali atasnya alluha oleh melepaskannya sulit dia karena dia bingung fa yasqa fa yasqa maka binasa dia wayah ali ya celaka dia Faya sekolah celaka dia ya? Iya mas Wa ya'liku waya dan bina, dan binasa Wabil jumlati kesimpulannya La yam bagi tidak seyogianya Ayyaf tahab bahwa seorang guru eh, Seorang guru ayat tahak lil awami bahwa dia membuka bagi orang awam babal bahsi tidak siogianya seorang guru membuka bagi orang awam bab pembahasan jadi jangan buka tentang bab bahas membahas sesuatu yang pelik susah sulit dan apalagi ya, jidal perdebatan jangan buka tentang itu Ya zaman sekarang kan begitu, obat Kita dengarnya apa enggak? Paham apa maksudnya? Ngaji apa gitu. Enggak ada semangat ibadah itu kalau begitu, Mak. Semangat ibadahnya punah. Fa innahu yu'attilu 'alaihim sina'atuhum sina'atihim. Ya. Maka sesungguhnya guru yang begitu kalau dia kasih itu perdebatan bid'ah dolala sesat ngomong begitu molo orang di ya di seperti itu kan ya maka itu dapat apa mengosongkan atas mereka kerjaan kerjaan mereka Allah biha kerjaan kerjaan ibadah yang dengannya kiwamul khuluqi ya. Katakan ini sendi-sendi akhlak. Sendi-sendi akhlak. Jadi telah mengosongkan apa? tuh kerjaan-kerjaan ibadah. Yang dimana kerjaan itu adalah merupakan sendi-sendi akhlak. Orang yang banyak ibadahnya kepada Allah. Taat kepada Allah. Lakukan perintah Allah. Jauhin larangan Allah. Itu sendi-sendi akhlak. Paling utama akhlak kepada Allah. Makanya orang yang banyak ibadahnya itu berarti apa? Pandai dia berakhlak kepada Allah. Apalagi wadawa mu'isil khawasi dan senantiasa kehidupan orang khawas. Jadi orang khawas itu ibadah terus. Dikasih ilmu debat. Ibadah apa kata Pusing. <laughs> Tentang buat ini tuh, buat itu, pusing. Jadi jangan dikasih yang nah, ngaji kayak begini aja, udah ngaji begini aja, udah. Bagaimana supaya kita rajin ibadah, bisa sholat malam, ya rajin, tekun. Bagaimana supaya kita sholat sunat itu semangat, ya, sholat sunat Israq semangat, sholat sunat duha semangat sholat sunat awabin semangat kan ada yang ibadah rasakan deh sholat sunat kok malas begitu nggak kira-kira oh wow, malas banget sih dia sembahyang awabin malas sembahyang rawatib malas terkagak tas sembahyang terkagak Berarti dia belum punya itu, belum diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halawatul, ya, halawat, halawatul Iman, halawatul ibadah, ya, orang awam kita kasih ilmu debat, bikin kacau. Saya dulu pernah merasakan ketika lagi. S2 dulu ya itu ada saya ikut, saya pengen ikut ya tentang agama-agama Ibrahim <laughs> saya model orang saya model orang yang kalau belajar itu enggak setengah-setengah jadi saya pelajari benar Masya Allah itu benar-benar memang kita jadi malas ibadah malah sholat sunat, sempat tuh keadaan seperti itu. Karena semuanya kita pahamin, saya pahamin semuanya itu dari dasar banget. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya balik lagi, balik lagi. Itu, itu. emang seperti itu tuh keadaannya. Jadi subhat itu berarti. Nah, jangan belajar begitu. Sama kita begitu sama. Gurunya banyak, kata yang no begini, kata yang no begini, kata yang no bingung. Begitu ya. Jadi bingung Yang mana yang dipakai nih Akhirnya kalau dipakai yang satu juga yang satu. Enggak <laughs> ada yang dipakai, tapi kalau kita satu, kencang mudah. tuh. Kencang. Kencang. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah semangat ibadah. Semangat ninggalin kemaksiatan dan istiqomah selalu. Amin. Al-Fatihah.